Kota Bandung merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Salah satunya di daerah utara Kota Bandung terdapat salah satu tempat yang menarik untuk Anda kunjungi, yaitu adalah Farmhouse. Dengan bertemakan tempat ala-ala pedesaan, baik dari Indonesia ataupun di internasional, dan penasaran seperti apa keunikan dari tempat ini, mari ikuti bersama-sama. Di tempat ini Anda bisa menukar voucher yang telah dibeli di depan dengan menukarkan segelas susu asli dari khas Lembang. Silakan Teh, boleh minta satu susunya? Oke, ini susunya bisa langsung kita minum. Salah satu spot foto yang banyak digandrungi oleh masyarakat yang datang ke Farmhouse ini adalah My Secret. Penasaran seperti apa spot foto untuk berselfie atau bersuah foto? Ayo kita masuk bersama-sama. Kang, sekarang. Ayo, masuk. Ya, seperti inilah ketika Anda telah masuk ke My Secret, tempat selfie yang berada di Farmhouse. Anda bisa berfoto-foto di tempat ini bersama dengan keluarga-keluarga. Emang tempatnya dikonsepkan seperti layaknya di kebun atau di garden. Nah, di sebelah kiri ini terdapat sebuah rumah-rumahan pohon. Salah satu tempat di Farmhouse ini adalah tempat untuk memberi makan domba-domba cilik yang ada di tempat ini. Ayo kita masuk bersama-sama. Halo Kang, boleh kasih makan Kang? Satu dombanya boleh ya? Siap. Ini domba-domba yang ada di sini, dan sini juga anak adik kecil juga bisa memberi makan para domba-domba yang ada. Ayo kasih makan dombanya. Ayo kasih makan juga, ikut kasih makan juga. Iya. Oke, ini pemirsa, di domba-domba di sini juga saya jinak-jinak juga pada senang untuk diberi makan dengan memberikan makan wortel-wortel yang ada. Mari kita coba ya bersama-sama ya. Ayo kita kasih makan. Yeay, makan ayo. Ya, oke. Ya memang domba-domba di sini ini merupakan domba dari asli dari Indonesia. Selain kita bisa memberi makan domba-domba yang berasal dari Australia ini, kita juga bisa melihat untuk berfoto-foto juga di rumah-rumah yang unik, yang dikenal dengan rumah-rumah hobbit. Ada yang bernama ini rumah seperti rumah secret ataupun juga rumah sheriff yang berada di tepat di kiri dan kanan saya juga. Selain itu juga di sini ada beberapa wahana lain seperti halnya kolam pancing ataupun juga kita bisa untuk bersuah foto di beberapa tempat yang lainnya. Seperti halnya misalnya rumah hobbit yang berada di ujung sana. Nah, silakan. Ya, tempat di belakang saya ini merupakan rumah hobbit yang menjadi salah satu favoritnya bagi para pengunjung yang datang ke Farmhouse ini untuk bersuah foto bersama dengan keluarga-keluarga yang ada. Mengapa rumah hobbit ini terbilang unik? Karena ukurannya itu terlihat kecil dan cocok untuk bagi para anak-anak Anda untuk bersuah foto ataupun melihat pemandangan-pemandangan yang ada di tempat ini. Selain itu juga terdapat juga tempat ada kita juga bisa berfoto-foto dengan binatang-binatang yang cukup unik di tempat ini. Kita lihat ada terdapat beberapa binatang yang identik dengan kota Lembang, yaitu ada kelinci. Nah, seperti halnya di ini kelinci juga kita bisa memberikan makan. Ayo, kasih makan kelincinya. Ya, adik-adik di sini juga bagi para pengunjung yang datang bisa untuk berfoto juga memberi makan kepada hewan-hewan yang ada. Seperti halnya ada iguana tepat di kiri saya. Ini iguana ini merupakan salah satu satwa yang terdapat di tempat ini ataupun juga burung hantu dan beberapa spesies lainnya seperti halnya juga burung merpati yang telah dikandangi di tempat ini juga. Di tempat ini juga terdapat salah satu tempat bertematik bergaya Eropa, sehingga kita semua bisa menyaksikan tempat-tempat ini seperti dengan adanya gaya Eropa. Dan terdapat juga sebuah pakaian yang cukup unik,
di mana saya saat ini sudah bersama dengan Ibu Irma yang telah mengenakan pakaian dari gaya Eropa. Halo Ibu, terima kasih telah bersama kami. Ibu, boleh nanya Ibu, kenapa sih Ibu datang ke tempat ini dan apa sih alasan uniknya di tempat ini tuh Bu? Ini saya ngantar anak-anak sedang liburan, kebetulan ini dimilihnya Bandung. Nah, kita lihat list dari internet, oh kayaknya farmhouse harus masuk salah satu list gitu ya, gitu. Dan Ibu sih mengenakan pakaian apa sih Ibu? Ini kita style Eropa ya. Ya. Saya itu Bu udah ke tempat mana lagi aja sih Bu di farmhouse ini Bu? Apa yang uniknya Bu? Saya kemarin saya dari Jogja. Terus saya kemarin dari Dusun Bambu. Hari ini kita ke farmhouse. Habis ini kita mau ke Great Asia Afrika. Oke, terima kasih Ibu ya. Selamat berfoto-foto juga Bu di tempat ini. Dan begitu pemirsa, selain juga bisa berfoto-foto, di sini juga bisa mengenakan pakaian ala Eropa. Ada bandrek, bajigur, minumannya. Setelah puas untuk ke beberapa tempat yang ada di farmhouse ini, terakhir saya mencoba untuk berfoto-foto bareng bersama adik-adik. Dari Bandung, Jawa Barat, Andromeda Rizal, Sabago Visasa, Metro TV. Yeay!